Kota Bandung Oded Muhammad Daniel nembraken rarancang dilarap kenana aturan ganjil genap pikeun kendaraan di Kota Bandung, tapi kaki wari masih dilenyepan ku pihakna. Oded ngerong eta usulan teh mujunguh lantaran nilik kana pagagakna patali marga di Kota Bandung. Dan saya melihat mas, ini kalau dari kerja dengan teman-teman pakar juga ya, jadi kan manusia boleh kita beralasan masing-masing ya segala. Nah, alasan yang saya waktu itu bisa jadi diskusi saya dengan teman-teman yang para pakar juga, di antaranya ya karena sekarang kan yang namanya regulasi kendaraan kan di pusat, itu dari sistem mas kan, itu pusat kan. Nah, dengan semakin banyaknya kendaraan masuk ke Bandung, artinya orang Bandung semakin banyak punya kendaraan, ya tentu ini harus diatur oleh kita. Oke, itu diantaranya pemikiran dari situ saya kira ya. Karena kalau tidak diatur, ya sekarang kan mungkin ada yang satu orang punya 3-4 mobil gitu kan, itu saja sebetulnya. Tapi kemungkinannya itu diterapkannya weekend atau di hari biasa juga kemungkinan bisa, Pak? Semuanya nanti tergantung hasil kajian. Wali Kota Bandung Oded nembraken kiwari dirina medalkeun instruksi sangkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung ngalenyepan deui kemungkinan dilarapkeunana eta aturan ganjil genap pikeun kendaraan di Kota Bandung. Budi Hartati, Bandung TV.